Sebenarnya bila kita cakap tentang budaya politik matang dan sejahtera yang diperjuangkan oleh PAS yang ada satu kerangka bernama WINS 2051, Wawasan Induk Negara Sejahtera. Kita ada 7 prinsip dan benda itulah sebenarnya yang akan terus kita pegang. Makna kata PAS bukan berpolitik sekadar nak suka-suka. Kita ada dasar, kita ada kerangka, kita ada landasan supaya kita tidak lari. Walaupun datanglah apa isu yang melanda, kita ada benda yang fix. Walaupun in terms of approach, kita ada flexibility. Maka bila bercakap tentang landasan dan dasar budaya politik matang dan sejahtera itu, antara lain yang pun satu adalah cakap tentang prinsip. Yang kedua bercakap tentang buat sesuatu biar dengan data dan fakta, bukan dengan persepsi. Yang ni yang sedang kita educate masyarakat dan alhamdulillah sebenarnya sedang membuahkan hasil. Bila kita tengok masyarakat Malaysia pada hari ini sudah tidak mudah-mudah terkeliru dengan permainan persepsi oleh musuh. Dengan kata lain, masyarakat hari ini sangat percaya kepada data, kepada survey. Sebab itu bila kita bekerja berdasarkan kepada data, fakta, maka benda itu lebih terarah dan tersusun. Maka antara lain yang kita dapati, perkara yang tidak boleh tidak bila bercakap tentang good governance dan termaktub dalam salah satu daripada ciri-ciri budaya politik matang sejahtera ialah keterlibatan rakyat. Nah, ini benda yang penting. Sebab kita tahu akhirnya politik ini tidak boleh hanya bergantung kepada figure-figure politik. Dan inilah sebenarnya antara permainan yang dilakukan oleh apa nama Pakatan Harapan contohnya, hanya bermain dengan beberapa figure, buatlah sedikit gimmick, lakonan-lakonan yang populis, akhirnya masyarakat boleh terkeliru. Maka perkara ini pada hari ini tidak sebegitu, tidak semudah itu sebab masyarakat semakin celik. Kita bukan berada di zaman 60-an, 70-an, boleh mudah dikelirukan. Kita berada dengan suasana maklumat di hujung jari. Kita bercakap soal big data. Dulu boleh bermain dengan duit semata-mata. Cash is king. Boleh beli hati manusia dengan duit. Hari ini duit bukan segala-galanya. Sampai masanya masyarakat manusia semakin menggunakan ilmu dan akal.